Ini sudah segan gimana salah, namun apa pun salamnya menunya tebo to sosro gitu ya. Selalu hari pemasaran jaman semua jadi semoy plus solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi nih. Soal nomor satu kayak gini nih, kayak gini ya. 110 ya, suku pertama 110, kemudian dia 105, 105 jadi 95, 95 jadi 80, diapain tuh kira-kira? Iya, coba kita lihat. Ternyata ya kita pertama kita mulai dari yang kecil dulu nih. Dari suku pertama ke suku kedua aja dulu. Nah, dia diapain? Oh, dikurangi 5. Ini ke sini ternyata dikurangi 10 ya. Ini ke sini kurangi 15. Oh, ternyata selalu kurangi 5, kurang 5. Maka ini ke sini pasti kurangi 20. Nah, berarti 80 kurangi 20 berapa? Iya, betul, 60. Nah, di option ya cari yang optionnya 60, kebetulan hanya ada satu. Berarti itu jawabannya yang A. Begitu kan, kawan? Understand? Inap-inap, ijiji sedih mantap gitu ya. Jadi ternyata begitu dulu ya kawan-kawan cara mengedah-mediakannya. Dari suku pertama ke suku kedua dulu diapain gitu. Baru kalau nggak bisa megal mempan nanti lanjut ke suku ketiga. Kalau nggak mempan lagi langsung suku keempat terus begitu ya. Nah baru ke pola berikutnya. Oke, number two. Nah nanti number two. Seperti biasa kita loncat satu dulu, 95 ke 6. Oh, kan terlalu jauh, gak mungkin tuh. Berarti dia loncat satu. Gitu kalau caranya ya. Kalau dia loncat satu, dia gak mungkin. Kenapa? Karena dari suku pertama ke suku kedua itu terlalu jauh selisihnya. Berarti kita coba lanjut ke suku ketiga. Ternyata ini dikurangi 15. Ini ke sini kurangi 15. Otomatis dong ini ke sini kurangi 15. Berarti berapa tuh 65 kurangi 15? Iya betul, 50. Cek di option ada gak 50? Ada, ternyata ada 2. Berarti yang ini wrong, yang ini wrong, yang ini wrong. Wrong, wrong, wrong gitu ya. Tugas kita sekarang adalah memilih satu di antara 2. Ya, berarti terpaksa nih harus dilihat dari suku kedua ke suku keempat diapain tuh ya. Dari 2, suku kedua ke suku keempat diapain? Oh, ditambahin 6. Ini ke sini tambahin 6 dulu, tambah dulu sebelum kali lah gitu ya. Kalau kali boleh 6 kali 2 12, tapi ternyata 12 jadi 18 itu kan enggak dikali ya. Ternyata tambah 6 tambah 6 berarti ke sini dong sama dong gitu maksudnya. Ke sini juga sama dong gitu maksudnya. Tambah 6 berarti 18 tambah 6. Iya betul, 24. Ada ke option? Ada. Ternyata jawabannya melipat tuh yang B. Begitu kan kawan? Understand? Inap-inap, ini tadi mantap. Kalau mantap, next soal number 3. Nih, pertama ya udah kita hadapi dulu ya semua. Jadi semoyipus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Ya. Soal nomor 3 kayak gini nih, kayak gini soalnya. 3, 3, 3. Nah, kalau kayak gini kemungkinan dia loncat 1 gitu kawan-kawan. Coba loncat 1. 3 jadi 5 diapain? Tambah 2. 5 tadi ke loncat jadi 8 berarti diapain? Tambah 3. Oke. Ini ke sini tambah 4. Oh, 2 3 4 otomatis dong ke sini tambah 5. Loncat 1 ya. Berarti di sini 17. Cek di option yang ujungnya ekornya 17. Ah, ternyata ada 1 kawan-kawan. Hanya option yang D ya. Oh, berarti ya udah. Jawaban yang paling tepat itu yang D. Yang ini wrong, 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 wrong ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu yang D gitu kan kawan ya. Jadi kita nggak usah mengecek satu suku yang satunya lagi. Kalau nggak percaya boleh mau dicek. Ini kan di kesini ya. Suku kedua suku keempat tetap, suku kedua empat ke enam tetap. Oh, otomatis dong kesini juga tetap tuh kan, bener ya. 3 dan 17 pasangannya. Nah gitu kan kawan. Ansen, inap-inap, ijiji tadi mantap. Kalau mantap, next soal number 4. Nah jadi juga sama 13, 13, 11, 11. Nah kalau soal ada yang sama gini kemungkinannya, kalau nggak kali satu dia tambah 0 gitu, atau tetap itu ya. Nah itu rumusnya gitu. Coba kita tambah 0 ya, tambah 0. Dia kali satu nggak mungkin. Ternyata ada yang tetap nih kayaknya. Coba kita cek. Ternyata yang berubah itu dari suku kedua ke suku keempat. Berarti loncat 1 di 2, 4. Berarti teman-teman ke sini juga loncat. Berarti ini kurangi 5, ini kurangi 5. Teman-teman dong ke ujung juga kurangi 5. 3 dikurangi 5 berapa? Iya betul, min 2. Cek di option yang jawabannya min 2. Ah, ada dua option yang A dan B. Berarti lagi-lagi tugas kita adalah memilih satu di antara dua. Itu yang berat kan ya. Berarti yang ini wrong, wrong, wrong. Oke, tinggal kita cek yang satu lagi siapa pasangannya. Ya, ternyata berarti kita mencari siapa? Mencari ini kan. Dia kesini tetap, tetap, tetap. Oh, atau tambah 0, tambah 0, atau kali 1 ya, jadi tetap sama. Ya udah, berarti ternyata dia tetap kali 0 atau tambah 0 atau kali 1. Berarti kalau begitu jawaban yang berempat itu adalah yang B. Begitu kan kawan? Ansen. Inap-inap, ini saya mantap. Kalau mantap, next soal number 5 nih, agak sedikit hot sekarang ya.
Next nih. Pertama, ya udah kita hadapi dulu yang semua jadi semuanya plus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Kalau soal kayak gini lagi. Kemungkinan dia tetap kali satu dan tambah no. Oke, kita tetap dulu ya. Ternyata 1 jadi 1 tetap, 1 jadi 3 tambah 2, 3 jadi 4 tambah 1 tambah 5. Ah susah ya, bukan berarti ya itu. Coba kita, oh ternyata dia kawan-kawan berulang ya. 1 2 1 2 3 4 3 4. Ah enggak pakai rumus enak ini mah ya. Dia berulang aja tetap aja gitu 5 6 5 6. Ya udah berarti ini 7 8 7 8. Gitu kan harusnya. Berarti option yang kita cari adalah pasangannya itu adalah 7 8 7. Ada enggak option? Ada, ternyata jawaban yang lebih tepat yang A, begitu kawan-kawan, understand? Inap-inap, jadi seri-seri mantap ya. Jadi nggak usah pakai rumus, ternyata kalau ini, kalau pakai rumus juga boleh sih ini. Dia kan loncat, dia berubah kan jadi loncat 2 ya, berubah 1 jadi 2, loncat 2, 2 jadi 3, loncat 2, 3 jadi 6, loncat, mana nih, 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 loncat, ah susah tuh kan, nggak masuk deh gitu ya. Pokoknya ya udah gitu aja lah, berulang aja gitu ya, cara cepatnya kawan-kawan ya. Pokoknya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 7, 8, begitu kawan-kawan, understand? Ya, minap, jadi seri mantap, kalau mantap. Next, soal number 6. Nah, pertama, ya udah kita hadapi dulu makanya cuma jadi smile solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kawan-kawan ya. Lagi. Nah, ini juga sama kayaknya kawan-kawan. Ya, kalau soal kayak gini ada yang mirip-mirip ya, enggak kebelakang jauh kalau dari enggak dari kali 1 tambah 0 atau tetap. Coba kita cek. 2 jadi 3 tambah 1 3 jadi enggak susah ya. Kalau loncat 1 juga sama. Coba kita cek yang sama mana. 2 loncat 1. Oke, bolehlah. 2 ah enggak susah ya. 3 jadi 3 itu tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah nah susah enggak nyambung gitu. Coba loncat 2. 2 jadi 3 tambah 1. 3 jadi loncat 2 tambah 1. Loncat 2 lagi tambah 1. Nah, otomatis loncat 2 nih. Oh, tapi kan yang di ujungnya ini ya. Bukan, berarti nggak masuk nih berarti ya. Coba kira-kira yang mana ya nih. 2, 2, 3, 3. 3, loncat gitu ya. 2, 2, ini 1. Kemudian 3, 3. Yalah, lama nih. Jadi, pertama ya tenangin dulu diri kita kalau sama bertemu dengan soal kayak gini. Nggak bakalan jauh dia dari tetap tambah 1 kali, kali 1 tambah 0. Oke. Nyata, kalau kita perhatikan lagi, angkanya itu kan bilangannya gitu maksudnya. Dia 2, 3, 4, 5. Berarti dia bilangan yang berurut. Kemungkinan tadi, seperti yang kita katakan, nggak bakalan jauh dari ditambah 0 kali 1 atau tetap. Coba kita mulai aja satu-satu ya pelan-pelan. Jadi, kalau kayak gini, pelan-pelan aja dulu. Tapi, kalau nanti di kotetan kawan-kawan nggak usah, sebetulnya nggak usah harus ditulis lagi soalnya ya, bisa langsung aja ya. Dua kedua no, kalau maki sengaja tulis aja lah kalau maki biar memudahkan kawan-kawan dalam memahami apa yang maki sampaikan nih. Tiga tiga nanti kalau kawan nggak usah ya, karena ini lumayan menyita waktu, lumayan memakan waktu beberapa detik kita nulis kayak gini tuh ya. Kayak di samping capek gitu ya gitu. Oke, ternyata ke sini dia tambah 1 0 kan. Ini ke sini tambah 1, lalu di ke sini tambah 0, tambah 0 2 kali, tambah 1, tambah 0 2 kali, tambah 0 2 kali, tambah 1, tambah 0. Ah, otomatis dong ke sini juga tambah 0 lagi kan, 0-nya 2 kali. Ya. Berarti di sini 5 kawan-kawan ya. Lalu ke sini tambah 1 lagi. Berarti berapa? 6. Oh, berarti cek jawabannya. Ada nggak 5, 6 pasangannya? Ada, ternyata jawaban yang paling tepat itu yang A. Begitu kawan-kawan, understand? Inap-inap, jadi sini mantap. Jadi ternyata kayak gitu ya pengerjaannya. Kalau nggak kali 1, teman-teman terus tetap. Nah, pelan-pelan aja gitu ya. Kalau apalagi bilangannya berurut kayak gini, kan 2, 3, 4, 5 itu berurut. Ya udah, nggak bakalan jauh dari sini. 0, 1, 0, 1, 0, 1, dan seterusnya. Dicoba aja satu-satu gitu kawan-kawan ya. Mudah-mudahan nanti dapet pola yang mudah gitu. Oke, next, number 7. Number 7. 2 jadi 64, nah berarti terlalu jauh, kemungkinan dia loncat 1. 2 jadi 4 diapain? Iya, bisa tambah 2 kali 2. Cek dulu ke suku berikutnya, apakah kali 2? Enggak, oh berarti kalau begitu ini tambah 2, tambah 2. Otomatis dong ke sini tambah 2, otomatis dong ke sini tambah 2. Cek di option yang ujungnya atau ekornya 10, ada enggak? Ada, ternyata ada dua option yaitu yang A sama yang C. Berarti ya lagi-lagi tugas kita adalah memilih satu di antara dua gitu ya. Berarti yang ini wrong, wrong, wrong gitu. Tinggal pilih antara 2, 8, dan 10. Oke.
Coba dari suku kedua ke suku keempat diapain? Oh, 64 di jadi 32 berarti itu diapain? Bisa dikurangi 32 kan? Bisa dibagi 2. Nah, kalau dikurangi 32 berarti otomatis ke sini juga harus kurangi 32. Ternyata enggak. 32 jadi 16. Berarti itu kurangi 16 ya. Oh, berarti coba bagi sekarang. Ini udah pilih ya. Itu wrong. Coba kita pilih option yang kedua, yang kemungkinan yang kedua itu dibagi 2. 64 dibagi 2. 16 dibagi 2 berarti iya betul 8. Ada enggak? Ada. Ternyata jawaban yang melipat itu adalah yang A. Begitu kawan-kawan. Ansen. Inap-inap. Jadi sedih mantap. Kalau mantap next soal number 8. Nah, ada pecahannya nih. Ya udah. Pertama, ya udah kita hadapi dulu dia dengan senyum jadi smoipus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Ini kalau kita perhatikannya kesini tambah 0 gitu kan ya. Ini kesini tambah 1, 1 setengah. Ini kesini tambah berarti 1 jadi 1, 1 setengah atau 2. Sorry, ini kayaknya 2 nih. Sorry, sorry salah nulis nih. Siapa yang nulis? Mang Aki ya, berarti salah. Mang Aki ya gitu ya. Oke. Okay. Tambah 2 setengah. Ini ternyata 2 setengah 0 ke 1 0 tambah 0 kan tambah 0 lalu tambah 2 setengah ini 21 per 2 tambah jadi 5 1 per 2 berarti tambah 3 lalu ini ke sini tambah 5 1 per 2 jadi 10 berarti tambah 4 setengah. Nah, kelihatan tuh polanya kan tambah 0 tambah 2 1 per 2 tambah 3 tambah 4 1 per 2. Nah, berarti kalau begitu nggak bakalan jauh nih ke sini. Ini sorry salah tuh 0 jadi 1 tambah 0 1 jadi dari 1 ke 2 1 per 2 dari 1 ke 2 1 per 2 berarti ini kan 1 dulu ya berarti tambah 1 1 per 2 ya dari 1 tambah 1 setengah gitu sorry nah ini dulu jadi deretnya itu ternyata polanya gitu maksudnya dari 1 oke okay, kita ulangi dulu terus aja dulu ya karena salah yang nulis nih siapa yang nulis lagi ya salam lagi yang sorry kita ketik dulu di sini kita tulis lagi 21 tambah 1 tambah 2 1 per 2 nih lalu dia jadi 5 1 per 2 lalu dia 10 ternyata 1 ke 1 kan tambah 0 1 jadi 2 1 per 2 kan tambah 1 1 per 2 ini kesini tambah 3 kan karena 2 jadi ini setengah hafsasi tetap ada setengah berarti 2 jadi 5 tambah berapa tambah 3 ini ke sini ternyata jadi 4 1 per 2 oh kalau dilihat polanya ternyata tambah 1 1 setengah tambah 1 jadi sejatinya pola yang sebenarnya itu yang ini 1 1 setengah tambah 1 1 per 2 ya tambah 1 1 per 2 otomatis dong ke sini juga tambah 1 1 per 2 4 setengah ditambah 1 setengah iya betul 6 berarti 10 tambah 6 16 gitu kawan-kawan ada nggak option ada ternyata jawaban yang melibat yang D begitu kawan-kawan understand minap-minap ini bisa dimantap kalau mantap nih soal nomor 9 nih nomor 9 pertama ya udah kita hadapi dulu marketing menjadi smoipus solution biar apa iya betul biar inspirasi gitu kan ya lagi gitu ya oke ini kalau soal yang kayak gini kita coba loncat aja satu ya 13 jadi 16 diapain tambah 3 16 tambahin ke sini tambah 6 6 ternyata ke sini ngaco nih 22 harusnya kan tambah 9 berarti harusnya ya tambah 9 benar enggak 31 oh benar ya berarti ke sini juga tambah 369 berarti loncat berapa 13 sorry 3 ya berarti kesini 12 31 ditambah 12 3 berarti 43 di sini 43 cek di option jadi sebelum kita pilih semuanya cek aja di option ada nggak 43 yang di awal ada ya ternyata ada 3 ya 1 2 3 berarti yang ini wrong berarti tugas kita sekarang dapat ini 1 di antara 3 gitu ya oke berarti lanjut ke suku berikutnya 14 jadi 18 diapain tambah 4 18 jadi 26 tambah berapa tambah 8 26 jadi 38 jadi tambah berapa 12 oh ternyata ke sini polanya itu tambah 4 tambah 4 otomatis ke sini nanti tambah 4 12 tambah 4 berapa 16 maka nanti suku yang di sini adalah 38 tambah 16 38 tambah 16 berarti 14 454 berarti ya berarti kalau gitu optionnya itu pasangannya itu dapat 43,54 agak ada nggak di option gitu maksudnya ada ternyata jawaban yang itu yang A begitu kan kawan understand inap-inap ini bisa dimantap kalau mantap next soal number 9 number 10 ya pertama ya udah kita ada video marketing semen jadi smoipus solution biar apa iya betul biar sudah sih gitu kan ya ini the last number ya soalnya terakhir nih
Okay, gitu ya. Dari suku pertama ini ke tambah 0, ini ke sini tambah 3, ini ke sini. Wah, susah ya. Coba kita loncat satu dulu. 1 jadi 2 dikapain? Iya betul, kali 2. 2 jadi 4, kali 2. 4 kali ini juga kali 2 berarti kemungkinan nih. Berarti 8 nih. Ada enggak di option yang 8? Ada. Oh, ada banyak lagi ya. Okay, ketemu. Tinggal kita nyari yang ujung ujungnya gitu ya. Berarti 1 jadi 4 ditambah berapa tuh? Ditambah 3, 4 jadi 9 ditambah berapa? Tambah 5, 9 jadi 16 tambah berapa? 7, oh ternyata ditambah bilangan ganjil ya, 3, 5, 7. Berarti otomatis dong sekarang ditambah si 16 ini ditambah, coba 1 jadi 2, sorry mana tadi? 1 ditambah 3 jadi 4, 4 ditambah 5 jadi 9, 9 ditambah 7 jadi 16, 16 ditambah 9 25, cek yang di ujungnya 25. Ah, ternyata hanya ada satu option. Tadi kan sudah benar ya 8 tuh kan, kelihatan gitu kan kawan. Kalau hanya satu option ya udah ini pilihnya. Berarti yang wrong ya. Jadi jawabannya berarti itu yang B begitu kan kawan. Understand? Inap. Jadi sering-sering mantap.